welcome. The greetings in Batak, we say, Hora! Hora! Sepanjang perjalanan saya menjadi pemimpin AMAN sudah hampir 14 tahun, saya belum pernah membuat kegiatan yang cukup besar di tempat saya. Saya biasa mengorganisir pertemuan yang besar di Bali, di Jogja, di Manado, di mana-mana. Jadi saya belum pernah buat di sini. Karena itu kebahagiaan saya pertama, karena saya menyambut saudara-saudari saya masyarakat adat, para pendukung masyarakat adat dari seluruh dunia di tanah air saya. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Hutan adat adalah hutan milik masyarakat adat. Hutan adat adalah bagian dari wilayah adat, bagian dari Indigenous People's Territory. Ini artinya apa? Artinya ada kebutuhan masyarakat adat di Indonesia untuk segera memetakan 40 juta hektar minimal yang kami perkirakan. Kami di AMAN selama 15 tahun bekerja bersama-sama baru bisa mencapai 7 juta hektar wilayah adat yang sudah kami petakan. Artinya masih 30 jutaan lebih peta wilayah adat yang harus kami siapkan. Betapa pentingnya pertemuan ini bagi AMAN untuk mencari metodologi, mencari cara-cara baru agar kami mampu mengakselerasi pemetaan wilayah adat yang ada saat ini. Kami juga sedang memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan pasca pemetaan. Peta hanya selembar kertas. Peta harus menjadi sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan. Kami ingin belajar dari Meksiko, kami ingin belajar dari Kolombia, kami ingin belajar dari Afrika, kami ingin belajar dari teman-teman di Asia. Setelah pemetaan wilayah adat kita lakukan, setelah land use kita identifikasi, what next? Apa selanjutnya? Gerakan pemetaan partisipatif ini harus kita perluas terus-menerus, harus kita ajak lebih banyak orang, lebih banyak lagi lembaga, karena dengan pemetaan wilayah adat, saya yakin kita sedang merubah wajah bumi yang sedang saat ini bersedih. Ini sudah menegaskan begitu pentingnya having a global conference, because it also is an opportunity for other indigenous peoples from other parts of the world to express their support and solidarity for the work of indigenous peoples here in Indonesia. We have indigenous peoples as partners in 13 countries in the world. No? So we, in terms of the experience in mapping,
the most advanced experiences are in areas where they have already used maps to delineate their ancestral domain. Also in Nicaragua, in Sir, in Roraima, they already have maps that determine what are the ancestral domains, and the governments recognize that. Dan yang kuandu ini bisa